Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami di TunePlus.info membawakan kepada anda video pemasaran ringkas yang memfokuskan kepada pemasaran kad TunePlus. Untuk mendapatkan video lengkap, anda boleh mendapatkan DVD yang kami keluarkan yang akan berada di pasaran tidak lama lagi. Untuk menjadi ejen pemasaran kad TunePlus, anda boleh mendapatkan kad TunePlus ini dengan modal sebanyak RM80 sahaja. Apa yang anda akan dapat dari pembayaran ini adalah nilai kredit tersedia sebanyak RM30, PA insurans bernilai RM100,000. Anda juga boleh mengumpul mata ganjaran Big Point yang boleh ditebus dengan tiket penerbangan, tiket konsert dan sebagainya. Anda juga berpeluang mendapatkan pelbagai hadiah melalui cabutan bertuah dan tawaran yang disediakan oleh syarikat. Anda juga berpeluang mengerjakan umrah secara percuma. Dan yang paling besar di dalam program ini adalah peluang untuk menjana pendapatan secara pasif. Anda diperkenalkan di dalam program ini oleh penaja anda, di mana anda membeli SIM card TunePlus daripada penaja anda pada harga RM80 dan anda didaftarkan di dalam program ini. Jadi, kos yang anda keluarkan adalah sebanyak RM80. Anda mendapat kredit panggilan bernilai RM30 yang siap tersedia di dalam SIM card. Anda juga boleh mengekalkan nombor lama ataupun menggunakan nombor yang baru. Anda digalakkan untuk membeli satu set business pack yang mengandungi 4 SIM card pada harga RM240. Ini bermerti modal yang anda keluarkan adalah sebanyak RM320. Jika anda ingin membeli satu-satu card, ia boleh. Harga, jika anda telah menjadi ahli, anda boleh mendapatkan card ini dengan harga RM60 sahaja. Anda memperkenalkan kepada 4 pengguna baru ke dalam program ini. Pengguna A, pengguna B, C dan D. Setiap pengguna baru akan membeli satu SIM card daripada anda dengan harga RM80. Jadi, anda akan mendapat pulangan modal sebanyak RM320. Di sini, anda telah pun mendapat keuntungan sebanyak RM30, iaitu untung kredit yang ada di dalam SIM card anda. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana komisen jualan dibayar kepada anda. Anda memperkenalkan A, B dan C. Setiap kali tiga pengguna pertama ini, A, B dan C, melakukan top up, anda akan menerima komisen sebanyak 3%. Dan apabila anda memperkenalkan pengguna keempat, D, akaun anda akan dinaik taraf, di mana anda akan menerima komisen sebanyak 13% setiap kali mereka melakukan top up. Dan anda juga berpotensi meraih pendapatan pasif sebanyak 13% yang berterusan. Dua daripada download anda ini akan dipilih secara rawak oleh sistem komputer dan dihantar kepada upline anda. Upline anda akan menerima pendapatan pasif daripada B dan juga D yang disumbangkan oleh anda. Anda pula akan menerima pendapatan pasif yang akan dibentuk melalui sumbangan rangkaian A dan C. Walau bagaimanapun, komisen jualan 13% akan tetap anda terima setiap kali B dan D melakukan top up. Di sini kita akan melihat pula bagaimana A dan C membantu anda menjana pendapatan pasif melalui penambahan bilangan rangkaian
yang bermula daripada A dan C. Jumlahnya adalah 2. Sekarang ada 2 bilangan rangkaian. Ya. A dan C akan mendapatkan 4 orang juga peserta, di mana dia juga ingin mendapatkan 13%. Jadi dia pun akan mencari 4 peserta E, F, G dan H. 2 daripadanya akan dipilih secara rawak oleh komputer dan ianya akan diberikan kepada anda dan dia akan menjadi downline anda. Okey, F dan G. Begitu juga dengan C. Menaja I, J, K dan L. 2 daripadanya dipilih secara rawak oleh komputer, J dan juga L, dan ianya akan diberi kepada anda. Dan proses ini akan berulang. Di sini bilangan rangkaian anda telah pun bertambah sebanyak 4 orang dan jumlah keseluruhan adalah 6. Dan proses ini akan berterusan, di mana F juga akan mencari downline-nya dan 2 akan dipilih secara rawak dan diberikan kepada anda. Begitu juga dengan G. Anda akan mendapat penambahan 2 lagi. Begitu juga dengan C. Anda akan mendapat 2 lagi penambahan. Dan juga L. Anda akan dapat 2 lagi. Dan proses ini akan berterusan. Di sini, lihat, anda telah mendapat 8 lagi penambahan pengguna baru. Dan proses ini berterusan, di mana jumlah network anda akan terus bertambah dan terus bertambah. Dan keseluruhannya akan dibayar oleh company sebanyak 13% secara infinity. Sekarang kita lihat pula potensi pendapatan anda pada setiap level di dalam rangkaian anda jika ianya diselesaikan dalam tempoh seminggu. Contohnya, pada minggu pertama, anda telah pun mendapatkan A, B, C dan D. Di dalam potensi pendapatan ini, ianya dikira tanpa mencampurkan pendapatan 13% daripada B dan D. Jadi anda ada A dan C, 2 orang, kita darabkan dengan RM30 dan 13%. Jadi kita dapat RM7.80. Minggu kedua, 6 orang, RM23.40. Minggu ketiga, 14 orang, RM54.60. Minggu keempat, 30 orang, RM117. Minggu kelima, 62 orang, RM241.80. Minggu keenam, 126 orang, RM491.40. Minggu ketujuh, 254 orang, RM990.60. Minggu kelapan, 510 orang, RM1,989. Di sini, anda telah pun layak untuk mendapatkan pakej umrah percuma kerana sehingga Jun 2014, syarikat menawarkan pakej umrah percuma jika pendapatan anda mencecah RM1,000. Jadi di sini anda telah layak untuk mendapatkan pakej umrah percuma. Minggu berikutnya, minggu ke-9, jumlah pendapatan anda telah berganda RM3,985.80. Minggu ke-10, RM7,979.40. Minggu ke-11, anda telah pun berjaya mencecah pendapatan 5 angka, RM15,966.60. Dan minggu ke-12, RM31,941. Ini saya hanya kira sehingga minggu ke-12 dan pendapatan ini berterusan. Okey. Tetapi jika network anda perlahan, ada yang tidur, ada yang slow dan sebagainya, kita buatlah anggaran, jika 10% sahaja terhasil, network kita bergerak perlahan dalam tempoh 12 minggu, hanya 10% terhasil. Dalam tempoh 12 minggu, kita telah pun berjaya mendapat 3190
RM4.10 jika hanya 10% terhasil. Okey. Dan jika network kita lagi teruk, slow sangat, jika hanya 1% saja terhasil sekalipun, kita berjaya mendapat RM319.41. Jadi di sini perkiraan yang saya buat ini hanya berdasarkan kepada 4 orang. Bayangkanlah jika kita rajin dan kita boleh membuat lebih daripada 4 orang. Sudah tentu pendapatan RM31,941 ini boleh dicapai dengan lebih cepat. Jadi apa tunggu lagi? Dapatkan segera kad Tone Plus daripada penaja anda atau layari www.toneplus.info untuk mendapatkan maklumat lanjut. Saya Zulkifli Nawawi, terima kasih kerana menonton.